Ini ada Innova ya. Innova baru masuk, baru datang ini. Ini Innova yang sudah new model. Warnanya hitam, tipe G. Ini yang bahan bakar diesel Matic transmisi. Nah, ini warna hitam, harganya cukup 167 juta ini ya. Yang minat silahkan, Innovanya baru datang. Ada Innova lagi ya. Innova tipe V, tahunnya 2005 ini tepatnya. Tipe V, warna biru, kondisi bagus. Ini 90 jutaan aja nih, yang berminat silakan Innovanya. Nah, kita tengok untuk interior. Nah, itu interior masih sangat terawat ya. Nah, KM-nya jalan 91.000 tuh. Kalau di kita tuh kilometer real ya. Real apa adanya, enggak pernah ngotak-ngatik kilometer. Bahwasanya pihak Prabu itu. Insyaallah kalau kondisi masih bagus ini, yang berminat silahkan Innovanya. Ini ada Innova ya. Innova tahun 2010 ini. 2010 Innova. Ya, lampunya sudah new model ini. Ini manual transmisi. Itu manual untuk transmisinya. Bahan bakar bensin, nah, plat B. Ini harganya cukup 119.500. Yang berminat silahkan Innovanya. 2010 untuk Innovanya ini. Nah, lampunya sudah putih ya, sudah new model itu. Yang minat silakan Innovanya. Ada Innova ya, Innova tahunnya 2006. 2006 ini bensin, Matic transmisi, ini harganya 93 juta. Yang berminat silakan Innovanya. Matic untuk transmisinya, warnanya silver. Ini ada Innova ya, tahunnya 2011-12 untuk tahunnya. Nah, ini yang bensin. Ini manual transmisi, ini harganya kita jual cukup 135 juta. Yang berminat silakan Velg Racing. Nah, spoiler juga ada itu ya. Manual untuk transmisinya. Ada lagi Innova. Innova tipe V, 2011-12 untuk tahunnya. Nah, ini warna abu-abu, ini manual transmisi. Nah, kita tengok dulu ya untuk interior dalam. Cuma saya gelap ya, ini suasana sore hari. Nah, ini Matic transmisi. Nah, ini harganya kita jual cukup 138 juta. Yang berminat silahkan Innovanya. Ada Innova ya, Innova juga baru datang ini. Platnya Loklana E, kurang lebih tahunnya 2007 ini. Silver untuk warnanya. Ini manual transmisi. Tuh, untuk interior. Nah, platnya Loklana E, harganya cukup 108 juta ini ya. Minat silahkan Innovanya. Nah, ini ada Innova ya. Innova diesel tahun 2013. 13-an untuk tahunnya. Harganya cukup 193 juta ini. Yang minat silahkan. Platnya Loklan Jawa Tengah, warna silver. Nah, kita tengok untuk interior seperti ini ya, interiornya. Yang minat silahkan Innovanya. Baru datang ini. Platnya Loklan Jawa Tengah aja ini. Ini ada Innova Reborn ya, baru datang, putih sama hitam ini. Innova Reborn. Matic transmisi tahunnya 2016. Ini yang hitam. Ini Matic transmisi 2016, harganya cukup 236 juta. Yang minat silakan. Ini ada lagi Reborn. Reborn diesel, ini yang Matic transmisi. Nah, tahunnya 2018. Plat Lokalan Jawa Timur, plat W. Plat W Sidoarjo ya. Nah, kita tengok untuk interior seperti itu. KM-nya juga masih rendah ini, kilometernya kemarin. Sekitar 64.000 untuk kilometernya. Nah, ini harganya kita jual cukup 308 juta. Yang berminat silakan Innova Reborn. Plat lokal Jawa Timuran. Yang berminat silakan. Ini ada Innova. Innova tahunnya 2012-13 untuk tahunnya. Ini warna putih favorit, manual transmisi, platnya lokal Jawa Timur, plat L. Ini warna putih. Kita tengok untuk interior. Nah, interior seperti itu ya, manual transmisinya. Ini harganya kita jual cukup 163 juta. Yang berminat silakan tipenya G. Ada Innova Reborn ya, ini tahunnya 2016-an, ini warna silver. Nah, ini unitnya baru datang, ini manual transmisi. Manual untuk transmisinya. Ini harganya cukup 242 juta. Yang berminat silakan, ini plat B. Nah, yang berminat silakan ya, baru datang untuk unitnya. Innova Solar semua ya. Harga kurang lebih 200-an. Barong soalnya, yang minat silakan monggo.
Ini juga ada 4L juga, tinggal pilih manual matic mas. Mas, manual ya? Manual matic ada semua ini. Reborn 2019 platnya lokal L Surabaya, harganya 263 juta ya. Minat silakan monggo Reborn-nya 2019 tipenya G. Nah, mumpung baru datang ini silakan. Innova Reborn 2018-19an matic transmisi ya, untuk harganya sendiri ini 317 juta ya. Minat silakan Reborn matic diesel tipe G. Monggo yang minat merapat. Ini ada Venturer ya, diesel 2019an. Ini yang jenis Venturer, Reborn yang Venturer ya. Untuk kilometernya, kilometer berapa mas? 145. Wajar karena mobil diesel ya, mobil diesel rata-rata dan mobil besar KM-nya agak sedikit banyak, itu wajar. Harganya kita jual 365 juta. Yang minat monggo. 368 juta. Di pasaran masih tembus 380-an, bisa dicek sampai 390-an. Murah aja monggo. Kondisi ini bagus. Sudah baru masuk ada Innova 2013 ini 200 jutaan ya. 12-13an. Nah, kurang lebih itu. Ini ya 200 ke soalnya solar. Tadi juga lokal lagi. Minat monggo silakan ini. 210 ini. Silakan yang minat. Reborn tahun 2018-19an matic ya. 325 itu tipe G. Matic transmisi. Ada Innova Reborn matic ya, platnya lokal L Surabaya. Tipenya G, kondisi bagus. Ini harganya kita jual 296 juta. Yang minat monggo Reborn-nya. Baru aja datang ya. Ini bekasnya teman saya sendiri. Bekasnya Bapak Auri. Yang minat monggo silakan. Innova ya, platnya lokal L Surabaya. Solar 25. Interiornya kita lihat dulu. Kurang lebih seperti ini, manual transmisi solar 2005, harganya 132 juta. Yang minat monggo silakan Innovanya. Untuk platnya L Surabaya. Untuk mesin kurang lebih seperti ini. Yang minat silakan. Rapat. Innova solar diesel ya. Ini kilometernya masih 80 ribuan. Mobilnya bagus, kita tengok sangat terawat mobilnya. Kita tengok ya. Mesinnya kurang lebih seperti ini. Nah, mobilnya Ciami ini, tahunnya 12-13, harganya 200-an, 200 lebih ya. 200 lebih tidak banyak. Manual, yang minat monggo silakan. Innova solarnya. Nah, itu kilometernya 80-an. Ciami yang cari barang bagus silakan, mobil bagus diesel. Untuk kilometer segitu masih rendah hitungannya. Ada lagi Innova 2014 162 juta. Yang minat monggo. Innova Barong 2014 ya. Yang minat monggo merapat. Manual transmisi Innova Barongnya. Innova Barong. Innova Barong 2013-14 ya kalau Barong. Manual pamatic banyak bil. Harganya ini 207 juta. Yang minat silakan matic transmisi 207 juta Innova Barongnya. Diesel. Diesel ya. Yang minat monggo merapat. Innova ini 2005, platnya lokal AE, manual transmisi. Ini harganya cukup kita jual 88 juta. Yang minat silakan, Innova 80 jutaan, bagus, lokal.